Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, berita baik hari ini, bantuan tambahan BKM RM500 untuk rakyat Malaysia. Tahukah Anda, bantuan keluarga Malaysia BKM adalah merupakan bantuan tunai yang lebih tertumpu kepada golongan yang memerlukan bagi meringankan kos sara hidup serta beban yang dihadapi oleh rakyat berpendapatan rendah. Bantuan tambahan BKM berjumlah RM500 dalam BKM di mana mereka yang layak BKM akan menerima bantuan tambahan BKM sekiranya layak. Syarat kelayakan berikut adalah syarat kelayakan untuk menerima bantuan tambahan BKM. Penerima BKM kategori isi rumah berstatus ibu atau bapa tunggal IBT yang mempunyai anak menepati syarat. Penerima kategori isi rumah berstatus warga emas. Jumlah bantuan yang diberikan RM2000. Jumlah bantuan BKM yang akan diberikan maksimum adalah RM2000. Manakala untuk jumlah bantuan tambahan BKM adalah terdapat dua. Yang pertama RM500 kepada isi rumah berstatus IBT yang mempunyai anak menepati syarat. Dan yang kedua RM300 kepada penerima isi rumah berstatus warga emas. Hal ini bermakna setiap isi rumah yang layak BKM dan bantuan tambahan BKM akan menerima bantuan keseluruhan maksimum berjumlah RM2500. Untuk tarik pembayaran BKM, setakat ini tiada makluman rasmi yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan bila kata tarik terperinci bantuan ini akan disalurkan. Namun begitu, bantuan ini dijangka akan disalurkan bermula pada bulan Mac 2022.